Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai Rizky The Academy dikabarkan menikung seorang pria mantan kekasih Nadia untuk merebut cintanya. Tak hanya itu, banyak juga yang mengatakan bahwa proses ta'aruf Rizky The Academy dan Nadia hanya kedok belaka. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kebahagiaan kini tengah dirasakan oleh Rizky Syafarudin yang sudah resmi menjadi suaminya Nadia Mustika Rahayu. Sebelumnya, Rizky Nadia menikah pada 17 Juli di Bandung, Jawa Barat. Akan tetapi, di tengah-tengah kebahagiaan Rizky, ia justru menerima tudingan menikung Nadia dari seorang pria tampan. Pasalnya, beredar video istri personel duo Rizky Ridho tersebut terlihat mesra dengan pria yang diduga sebagai mantan kekasihnya. Sontak, hal ini membuat netizen menuduh Rizky The Academy menjadikan proses ta'aruf dengan Nadia sebagai kedok belaka untuk menikung Nadia. Namun, penyanyi dangdut jebolan The Academy ini masih bungkam mengenai hal tersebut. Di sisi lain, Nadia yang turut menerima komentar sinis dari para netizen justru memposting foto-foto pernikahannya dengan Rizky di Instagram. Alih-alih memikirkan isu miring yang menimpanya, Nadia semakin menunjukkan rasa cintanya kepada sang suami. Hanya itu saja, Nadia yang selama ini membuat penasaran akhirnya menunjukkan gigi indahnya, suami solehku. Demikian tulisan Nadia di Instagram. Para netter pun memberikan komentar usai melihat postingan Nadia tersebut. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan dan kami sajikan kepada kalian semua mengenai kabar terbaru dari Rizky The Academy dan Nadia Mustika Rahayu. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.